Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Jumat tanggal 19 Januari 2024. Serta daftar klasemen, top score, statistik, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea V-League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 55 poin. Diikuti Hankook Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 50 poin. Pada posisi ketiga ditempati GS Caltex, dengan koleksi 43 poin. Daejeon Red Spark di posisi keempat, dengan koleksi 36 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan koleksi 33 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 25 poin. Dan di posisi terakhir ditempati AI Paper Savings Bank, dengan koleksi 7 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V-League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 701 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan 642 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 612 poin. Yasmin Bedardgani di posisi keempat, dengan 521 poin. Dan Kim Yeon Koum di posisi kelima, dengan 520 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Leticia Moma Basoko, dengan 509 poin. Megawati Hangestri di posisi ke-7, dengan 504 poin. Jelena Mlajenovic di posisi ke-8, dengan 501 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9, dengan 438 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Kang Sowi, dengan torehan 357 poin. Berikut jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Jumat tanggal 19 Januari 2024. AI Paper Savings Bank versus Hyundai Hill State, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini statistik kedua tim sampai dengan saat ini. AI Paper Savings Bank dari 23 kali pertandingan baru meraih 2 kali kemenangan, dan mengalami 21 kali kekalahan, dengan set 20-67, dan mengoleksi 7 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 36,67%, serta blocking per set sebesar 2,20. Sedangkan Hyundai Hill State dari 23 kali pertandingan meraih 18 kali kemenangan, dan mengalami 5 kali kekalahan, dengan set 60-28, dan mengoleksi 55 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 42,32%, serta blocking per set sebesar 2,40. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State versus AI Paper Savings Bank. Hyundai Hill State unggul 5-0 atas AI Paper Savings Bank, dengan skor akhir 3-2, 3-0, 3-1, 3-0, dan 3-0. Demikian jadwal Korea V-League Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports.